Assalamualaikum. Halo guys, welcome back on my YouTube channel Puku Grisanto Kitchen. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa. Bismillah, kali ini aku akan membuat ayam poprek. Ini salah satu masakan favorit yang ada di rumah makan Padang. Ayam pop ternyata bikinnya gampang banget, rek. Mudah pokoknya. Langsung mari kita membuat. Pertama kita buat bumbu halusnya dulu ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Ini kita haluskan, boleh di blender, boleh diulek ya. Sampai halus seperti ini, kemudian kita tambahkan garam. Nah, kalau sudah kita siapkan ayamnya, aku pakai paha, kemudian dijojo-jojo pakai garpu rek ya, biar bumbunya meresap. Jangan lupa cuci tangan dulu, ini kita oleskan ke seluruh bagian ayamnya. Kalau kalian agak jijik, boleh pakai sendok rek ya. Ini aku udah cuci tangan dan ini buat aku makan sendiri. Dioles-oles seperti itu. Kalau sudah, ini kita masukkan kulkas selama 1 jam. Kalau udah 1 jam, udah meresap. Kita siapkan pancinya, kita masukkan ayamnya. Kemudian, ini kita kasih wangi-wangiannya. Di sini ada jahe yang sudah digeprek, lengkuas atau laos sudah digeprek, daun jeruk, sama daun salam, dan serai yang sudah digeprek juga, rek. Kemudian kita siram pakai air kelapa, karena di sini aku nggak bisa nemukan air kelapa di pasar. Akhirnya aku beli hidro koko ini, rek. Ini sama aja kok, rek, air kelapa, cuma dia lebih manis gitu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita rebus. Ngerebusnya kurang lebih 15 menitan lah, rek. Pokoknya sampai ayamnya empuk. Nggak usah sampai airnya habis ya, rek ya. Pokoknya sampai ayamnya empuk aja. Kalau kalian pakai ayam kampung, berarti ngerebusnya lebih lama ya. Karena aku pakai ayam biasa, ayam boiler ini, rek ya. Ayam horen. Jadi ngerebusnya sebentar aja, kurang lebih 10-15 menit lah gitu. Ini wanginya, rek, udah terasa banget. Gurih, wangi serai, lengkuasnya, jahenya, mantep, rek. Ini kayak udah kelihatan kalau bakal enak banget gitu. Kemudian kalau sudah, rek, ini boleh digoreng sebentar aja. Karena minyak lagi mahal, aku di sini ngegorengnya pakai air fryer Digi Fry dari Mito. Ini harganya Rp 9,99. Ini 4 liter, easy to fry, 4 layer lapisan, low watt, rek. Jadi karena sekarang kan lagi minyak lagi mahal banget, rek ya. Jadi aku goreng nggak pakai minyak, aku pakai air fryer ini. Kalau nasinya, rek, kalian waktu menanak nasi kasih sisa kuah yang tadi, rek yo, jangan dibuang. Ini ditambahkan di sini sama serainya sama daun-daunnya. Jadi nasi uduk enak banget, rek. Gitu. Kalau kalian mau goreng ayamnya boleh, tapi gorengnya sebentar aja, rek ya. Karena ayam pop itu ciri khasnya itu ayamnya masih putih gitu, rek. Boleh, kalau yang di restoran Padang itu kulitnya dibuang, rek ya. Bukan dibuang, dipisahkan. Jadi mulus banget, rek, ayamnya seperti ini. Mirip banget kan? Dan ini rasanya super enak, mirip pol sama yang ada di restoran Padang. Mantul banget pokoknya, rek. Bumbunya meresap, gurih, wangi, manis, asin. Pokoknya pas, rek. Dimakan pakai nasi yang tadi anget sama sambal hijau atau sambal merah, bebas. Mantap, rek. Wajib dicoba yo, resep ayam pop super simple ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.